Halo teman-teman semua, apa kabar? Hari ini aku share lagi resep quiche Lorraine ya. Sebenarnya kalau yang follow aku di Instagram, resepnya udah aku posting di sana lebih dulu. Tapi di sini step by stepnya lebih detail aja. Kalau buat yang perlu tutorial lebih detail ya, disimak resepnya. Resepnya enak deh dan bagus, nggak mengkerut kulitnya. Ini adonan kulit pie-nya, aku pakai 750 gram tepung terigu. Aku pakai tepung terigu ini ya, original burek mel yang tipe 380, protein rendah ya. Proteinnya sekitar 10%. Kemudian ada kuning telur 4 butir, beratnya 72 gram. Kemudian ada air es. Air es nanti menyesuaikan kebutuhannya berapa ya. Adonannya kita mixer hingga berpasir. Pakai pedal aja. Kita masukkan kuning telurnya ya. Ini kalau udah berpasir seperti ini, aku udah mixer selama kurang lebih 5 menit ya tadi. Baru kita tambah airnya. Kita tambah sambil di mixer lagi ya. Udah cukup ya, jangan lama-lama nanti dia adonannya jadi liat. Oke, kemudian kita bantu kumpulkan dengan tangan. Kemudian sementara aku mau bikin adonan isinya, adonan kulitnya kita istirahatkan dulu ya supaya rileks dan lebih mudah dibentuk. Pertama-tama kita cincang halus dulu bawang putih dan bawang bombaynya dengan chopper ya. Untuk bahan adonan isinya, ini aku pakai 30 gram bawang putih cincang, kemudian bawang bombaynya 1 butir, tadi beratnya sekitar 66 gram, kemudian jamurnya 200 gram, kemudian ini ada turkey bacon 80 gram, kemudian smoked beefnya sekitar 90 gram. Nah ini tadi campuran dari dairy cooking cream sama non-dairy cooking cream ya, sama sedikit susu. Jadi totalnya 500 gram. Kemudian ini ada daun bayam. Kemudian telurnya ini 100 gram, terdiri dari 3 butir kuning telur sama 1 putihnya. Kejunya boleh pakai keju apa aja. Ini aku pakai keju ini ya. Ini 50 gram mentega untuk menumis bawang dan jamur serta smoked beef ya. Kalau udah kuning langsung masuk bawang bombaynya ya. Kalau aku sukanya numis bawang putih dulu supaya aroma bawang putihnya mateng. Kemudian masukin jamurnya langsung. Kalau jamurnya sudah matang baru masukin smoked beef dan turkey baconnya ya. Kemudian matikan apinya, masukin bayamnya supaya bayamnya nggak terlalu layu. Udah cukup ya seperti ini. Kemudian kita sisihkan dulu.
Untuk loyangnya, ini aku pakai loyang untuk quiche, ukurannya 28 cm ya. Untuk adonan yang ini, aku bikin jumlah telurnya lebih sedikit dibanding adonan nanti yang aku bikin berikutnya ya. Jadi yang ini adonannya memang agak sedikit liat. Ini loyangnya udah anti lengket, jadi aku nggak olesin apa-apa ya. Menggiling adonan enaknya di atas plastik atau baking paper, jadi mudah untuk dipindahkan ke loyang seperti ini ya. Kalau ada yang ketipisan, ditambal aja ya. Untuk adonan yang kali ini, aku bikinnya memang agak sedikit lebih tebal ya, jadi makanya aku tusuk-tusuk dia nggak bocor. Kita kocok lepas telurnya, kemudian dicampur dengan cairan cooking creamnya ya. Untuk takaran garamnya, itu tergantung dari asinnya keju ya. Kita pakai keju jenis apa. Kalau misalnya kejunya udah asin, garamnya jangan banyak-banyak. Kasih merica dikit, kalau aku mericanya nggak pernah banyak-banyak, soalnya anak-anak nanti kepedesan. Ini aku tambah lagi garamnya, jadi 1 sendok teh ya. Kemudian kalau mau kasih pala bubuk dikit ya. Ini airnya nggak usah diikutin ya. Ininya aja. Isinya. Kita ratakan. Kita kasih kejunya. Ini aku pakai keju gratang kese. Kejunya banyaknya sesuai selera ya, kalau suka banyak keju. Kemudian kita tuang adonan susunya. Adonannya nggak perlu diisi terlalu penuh ya, aku hanya isi 3/4 aja. Kemudian di oven dengan suhu sekitar 180 derajat sampai 200 derajat Celcius, tergantung panas oven masing-masing ya. Ini sisa adonan bisa dicetak di cetakan pie yang kecil-kecil aja ya. Aku nggak punya lagi loyang yang besar. Adonannya kalau misalnya agak liat harus diistirahatkan dulu supaya adonannya lebih rileks, supaya nggak liat kalau digiling. Kalau suhunya panas diistirahatinnya di kulkas, tapi kalau ruangan aku dingin ditaruh di suhu ruang aja. Ini sisa adonannya aku cetak di loyang pie yang kecil-kecil, dapat sekitar 18 ya. Ini karena adonan isinya cuma sedikit, sisanya pie-nya aku isi dengan chicken teriyaki paprika ya. Untuk resep chicken teriyakinya bisa lihat di Instagram aku, udah aku posting ya. Itu kayak kindergarten kalau mama bikin di sekolah Krista. Apa bunyi? Hai. Hai. Quiche Lorraine. Apa sih quiche Lorraine? Kemudian kita oven juga ya, yang kecil-kecil. Nah, ini yang besar sudah matang. Karena adonan sausnya habis, ini aku tambah dengan takaran 2 butir telur dan 100 gram susu cair. Lalu diberi bumbu secukupnya ya, garam, merica, pala. Kita tuang saus yang tadi dibikin, kemudian kita taburin dengan daun peterseli kering, hanya untuk hiasan, optional aja ya. Ini udah matang quiche Lorraine-nya, kita dinginin sebentar baru dipotong ya. Tuh. Bagus ya kulitnya seperti ini. Cara mudah untuk mencopot cetakan kayak gini ya. Tuh ya. Tuh, diambil deh. Ini hasilnya bisa dilihat tuh, kulitnya bagus ya, kelihatan kokoh dan kering gitu. Dan yang paling penting adonannya tuh nggak menyusut,
dan saat dipotong dia juga tetap utuh, nggak berhamburan atau nggak beremah gitu, jadi dipotongnya tetap rapih. Nah ini aku potong supaya bisa lihat dalamnya ya. Tuh dalamnya seperti itu. Untuk adonan isinya matang sempurna, tapi di sini aku agak menggiling adonan kulitnya agak terlalu tebel, jadi makanya kurang crispy. Makanya nextnya aku pas bikin lagi aku giling kulitnya lebih tipis supaya lebih crispy dan matang sempurna. Oke, kira-kira segini dulu sharing resep aku hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa segera dicoba. Kis Loren ini kalau misalnya nggak habis bisa disimpan di kulkas selama kurang lebih 3-4 hari atau bisa di freezerin juga kok. Nanti kalau mau dimakan tinggal diangetin aja di oven sebentar ya. Ini gampang dicopotnya ya, tuh. Meski tanpa mentega tadi. Ini yang pakai isian chicken teriyaki paprika ya, enak banget deh. Cocok juga untuk isian quiche Loren. Jangan lupa resep chicken teriyaki paprikanya bisa dilihat di Instagram aku ya. Oke, makasih udah simak videonya sampai selesai.